Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kucluk. Kali ini saya akan unboxing Eclair Floor Lamp model tripod atau tripod lampu lantai. Oke guys, langsung saja kita lihat isinya. Dilihat dari kotaknya sangat rapi guys. Oh ya, untuk lampu lantai ini berwarna krem. Dan ini adalah spesifikasi lampu lantainya guys. Guys, untuk ukuran bohlamnya lampu ini lampu standar ukuran E27. Diameter lampu 495 mm guys. Dan tingginya 1465 mm guys. Hampir 1,5 meter lah. Tripod lampu lantai ini bisa ditaruh di mana saja, di ruang tamu, ruang tengah, ruang makan. Oke guys, langsung saja kita lihat isinya seperti apa. Dan ini adalah dua buah kerangka cupnya guys, yang nanti akan digabung dengan kainnya. Dan ini adalah gagang tripodnya guys, nanti akan disambung baru bisa dipasangkan dengan fittingnya guys. Dan ini adalah cupnya guys. Dan ada juga buku panduan pemasangannya guys. Oke guys, mari kita lihat cupnya seperti apa. Dan bentuknya sangat bagus guys, berwarna krem. Kainnya dilapisi seperti karet guys, sehingga lentur. Ternyata mudah dilipat-lipat guys, sehingga kita mudah dalam menyimpan lampunya. Benar-benar bisa menghemat tempat. Oke guys, kita coba rangkai cupnya ya guys. Thank you.
dan ternyata sistem pemasangannya sangat mudah dengan model penjepit. Rangka kapnya tinggal kita jepitkan pada penjepit yang ada di kainnya. Selanjutnya kita pasang rangka untuk fittingnya guys. Sistemnya sama, tinggal kita jepitkan pada penjepit yang ada pada kain. Dan ini hasilnya guys, benar-benar terlihat mewah dan pemasangannya juga mudah. Tripod lampu lantai bisa menambah kesan lebih mewah tata ruang kita, guys. Selanjutnya, kita coba rangkai gagang tripodnya guys. Guys, gagang tripod lampu lantai Eglar ini berwarna keemasan sehingga menambah kesan kemewahan. Untuk rangka tripod mempunyai 10 bagian guys, 9 bagian kaki tripod dan 1 buah fitting guys. Oke guys, saya akan mencoba merangkai satu kaki tripodnya, yaitu terdiri dari 3 bagian. Pemasangannya juga mudah karena sistem ulir, tinggal kita masukkan dan putar pelan-pelan. Kaki terangkai, selanjutnya tinggal kita masukkan lagi ke bagian fitting guys. Sisinya sama, tinggal kita putar pelan-pelan. Dan untuk 2 kaki lainnya, cara merangkainya sama guys. Selanjutnya pemasangan terakhir, tinggal cupnya dipasang ke bagian fittingnya guys.
Semuanya sudah terpasang, akan terlihat seperti di gambar kardusnya, guys. Gimana, guys? Cukup mudah kan cara pemasangannya? Eclair Fur Lamp lumayan bagus untuk menambah hiasan rumah kita, guys. Lampu lantai ini layak untuk kita miliki, guys, sehingga rumah kita bisa terlihat lebih mewah dan elegan. Oke, guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih.